Halo semuanya, hari ini hari terakhir KKN Album kita sekarang berada di Benteng Pretoria. Salah satu koleksinya ada di Benteng Pretoria adalah patung Dada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara 21 April 1879 dan wafat di Rembang 17 September 1904. Kartini memiliki pemikiran bahwa satu-satunya jalan untuk merubah kondisi perempuan adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, beliau berbagi pemikiran tersebut dengan tokoh-tokoh Belanda dan berharap mereka dapat merealisasikan keinginannya tersebut. Maka, tokoh-tokoh Belanda yang dimotori oleh J.H. Bendadon kemudian membentuk Yayasan Kartini dan dilanjutkan dengan mendirikan Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1913. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan juga meratakan hari lahir beliau yaitu 21 April untuk diperingati sebagai hari besar dan dikenal dengan Hari Kartini.